Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Hai guys, kembali lagi dengan channelku Varenti Alvanov. Setelah ngumpulin niat berjam-jam, akhirnya aku mandi dan aku membuat konten ini guys. Seperti yang sudah kalian lihat di judul atau di thumbnail, aku bakalan buat makeup challenge under 50k. Buat kalian yang punya 50.000 saja, kalian bisa membeli makeup dan bisa dipakai untuk OOTD-an makeupnya. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya di bawah untuk mendukung channel ini lebih maju lagi. Dan jangan lupa follow IG Renti di @renti_alvanov. Follow ya guys. BTW, buat kalian yang punya saran konten aku harus ngapain, kalian komen aja di bawah. Komen itu gratis dan nggak pakai memakan waktu. Kalian... Nanti aku makeup, setelah itu aku mau foto-foto guys. Jadi buat kalian yang mau nengok fotonya kayak mana, kalian ini aja follow aja IG aku di @renti_alvanov. Follow guys, follow dong. Nah langsung aja, pertama kali kita bakalan menggunakan Viva Liquid Foundation guys. Dan langsung aja kita pakai. Kalian pakai aja sesuka hati kalian, karena ini nanti bakalan nyatu kok sama kulit. Jadi kalian kayak tenang aja gitu loh, santai gitu, santai. Jangan diambil pusing dan jangan diambil ribet. BTW buat ratain ke mukanya guys. Kayak cuci muka. Aku gak tahu sih kayak mana biasanya orang ngapain foundation. Ya gini lah ya kan guys, jadi kayak mana lagi. Baik, coba kalian komen dong semangat Renti buat videonya. Jadi kan aku kayak ada lebih semangat-semangatnya gitu untuk membuat video ya kan, Cella. Hidup sementara. hidup lah. Iya, hidup yang sementara guys. Selama-lamanya itu cintaku padamu. Sudah oke, setidaknya sudah ter-oke-okekan gitu, Cella. Nah, selanjutnya kita bakalan beralih ke ini, blush on, guys. Aku mau pakai dari lipstick. BTW ini harganya Rp7.000 aja, Maybelline Super Stay Matte. BTW ini merah banget loh. Kayak, bukan aku banget gitu. Tapi untuk ombre, okay lah. Kita dua aja ya, guys. Tuh kan? Banget itu merahnya. Aku mau apain dulu, aplikasiin pakai Beauty Blender. Gila. Sorry guys, gila aja. Buset, merah kali deh. Aduh merah banget coy. Asli kuakuin emang merah, semerah-merahnya gitu. Semerah hatiku padamu. Guys, tidak usah khawatir, tidak usah bimbang. Karena di sini kita menggunakan bedak seharga 1000 gope atau Rp1.500 saja guys. Ini pipa natural yang nomor 04 guys, natural. Nah kita langsung aja makinya. Taruh ke tangan aja. Ini beratnya 15 gram gitu. Kita memilih warna tuh yang natural-natural. BTW pakai ini aja, spons yang sama. Udah nggak usah khawatir. Ini saja karena ini sudah terkena blush on. Ini cocok banget buat kita yang gak punya duit guys. Jadi kalau kalian gak punya duit tapi kalian mau make up-an untuk difoto biar nampak beautiful kayak ini, kayak cewek mantan kalian yang sekarang itu, kalian gak usah khawatir karena make up ini bisa membuat mantan kalian menyesal. Masa sih? Ya kan aja gitu loh. TW udah mau hilang blush on-nya guys, tapi ya sudahlah, kita ikhlaskan saja kepergiannya. Nah selanjutnya guys, aku mau menggunakan Implora lagi. Aku mau memakainya di sini sebagai eyeshadow. Aku mau memakai warna yang tidak terlalu keping-pingan gini. Ini ada warna yang lebih pink lagi, kayak salin gitulah. BTW nanti aku bakalan membuat video No Tools Makeup Challenge. Kayak oke banget gak sih? Sumpah guys, jadi hasilnya itu kayak nge-cover gitu, tapi ya kalian aku nge-makeup segini tuh gak akan nahan keringat gitu loh. Tapi untuk cuma untuk foto dan OOTD yang oke sih. Mau pakai warna yang glitter-glitter gitu, glitter. Karena ini ya glitter-glitter gitu semua guys, cuma dua yang tidak berglitter. Wow, sumpah. Like banget aku guys. Sumpah guys, like kali guys. BTW aku langsung aja ya gitu lah. Aku mau pakai yang warna ini gini. Orange-orange gitu loh. Orange-orange manja. Nah selanjutnya aku mau menggunakan shading. Jadi kita pakai yang warna yang paling coklat di sini. Ini coklat banget.
coklat banget gitu. Langsung aja taruh di sini, guys. Itu kan warnanya glitter, coy, katanya. Ya nggak apa-apalah. Oh, makeup di muka siapa? Kan makeupnya di muka kita, jadi kita nggak usah ambil pusing gitu loh. Yang penting hasilnya cantik dan cantik gitu. Kita tambah lagi di sini, guys, biar kayak shading banget gitu loh, shadingnya, se-shading-shadingnya gitu. Gak apa-apa lah, walaupun warnanya berglitter, jangan khawatir gitu loh. Ini makeup di muka siapa? Makeup di muka kita, dan hasilnya tidak berglitter sama sekali, guys, waktu kita taruh di muka kayak gini. Selanjutnya kita menggunakan blush on, guys, blush on. Kita menggunakannya dari ini, yang ini harganya Rp19.000. Sebenarnya aku nyaranin kalian sih gak beli yang segitiga gini, dan gak beli yang smooth juga, guys. Ya, ada yang satu lagi yang kayak blush onnya itu cocok juga dijadiin blush on gitu loh. Jangan datang, aku gak suka banget sih. Kalian itu tipe orang, aku mau nanya sih, kalian sama gak sama aku? Kalau aku tuh kalau suka sama lagu ya yang itu-itu aja aku puter. Nah, kayak mana lagi namanya suka ya kan? Jadi kita gak selingkuh. Kalau kita suka sama satu orang itu, satu orang aja yang kita cintai, gak semua kita cintai gitu. Bacot. Nah, guys, kalau udah nanti bisa kita udahin perjuangan ini, coy. Kalau kalian udah merasa cukup dengan pipi kalian itu, nanti kita selanjutnya kita akan menggunakan highlighter. Kayaknya aku mau warna emas aja deh. Jadi ini, kalian wajib banget beli ini karena ini kayak 1000 manfaat banget gitu loh. Taruh di sini, guys. Ih, glowing banget sih pipi lo, pasti orang bilang gitu. Jadi ini glowing highlighter gitu. Lumayan banget, aku makin lama makeupnya makin lumayan, yang gak malu-maluin nanti diajak undangan. Hashtag doi kapan peka? Gak punya doi, guys. Kalian enak lah punya doi, jadi kayak kalau misalnya ada quotes yang enak banget gitu, jadi kalian bisa ngetik lah, kalau ngetik siapa gitu lah. Selanjutnya kita mau menggunakan alis lah, alis. Ini betul loh ya, betul aku sebenarnya. Kita sisir dulu ya. Ini memang gini berlahir, jadi jangan kalian ujar-ujar aku yang kalian bilang sulam alis lah segala macam lah. Jangan lah, jahat kali omongan kalian gitu. Emang pesasannya emang besar, tapi bodo amat lah gitu ya. Ini, guys. Ini BTW harganya 5.000 loh. Kalian cari aja di Shopee. Udah, guys, sudah cukup, sudah. Nah, selanjutnya aku mau menggunakan lipstick. Cela lipstick. Itu yang tadi, guys, yang aku pakai untuk blush on-nya. Ya Allah, menghilang dari peredaran. Oh, ini dia. Ini dia, guys, ini yang harganya 7.000 itu Maybelline. Dan pasti ini cut the way. Aku mau pakai dari dalam, aduh, gatel kali. Allah. Ih, sumpah weh, merah kali, gak tipe aku gitu loh. Takut aku pakai makeup yang minjem yang merah. Kalau kalian mau pakai, aku sarankan pakainya di dalam aja, di ombre gitu ya. Nah, guys, sekalian aku mau menggunakan maskara dari Revlon yang harganya ini Rp10.000 saja. Ya Allah, jangan lepotan, bismillahirrahmanirrahim. Guys, jadi aku mau menyarankan untuk bibir itu kalian tidak usah memakai ini ya. Kalian bisa ganti dengan yang harganya segitu, pakai lip balm Madame G aja itu, dan warnanya udah merah banget loh. BTW ini aku udah ngeraut dan kita pakai aja sebagai eyeliner. Udah, guys. Nah, itu kita mau menggunakan ini lagi, pakai yang warna gold gitu. Ke eyeliner supaya dong kita tuh tampak mancung gitu loh. Nanti di lain konten aku mau buat makeup OOTD, makeup untuk OOTD yang versi aku ya, yang biasa aku pakai kalau misalnya, karena aku tuh tinggalnya di Langka, di Brandon, guys. Kalau aku mau foto gitu di Brandon, cuma aku dicurinya ya, kalau aku mau foto di Brandon tuh kayak aku mau aku pakai makeup yang gimana gitu loh. Kita pakai Isha.
pakai aja highlighternya di tempat dimana yang biasanya orang berglowing. Glowing di sini lagi kan. Glowing yang biasanya di sini, glowing. Dan selanjutnya, aku mau pakai yang warna putih. Ini berglitter juga untuk di bawah mata, untuk belek-belek gitu deh. Beginilah dia hasilnya teman-temanku sekalian yang ku sayangi dan ku cintain. Hai guys, jadi inilah dia hasil dari makeup under 50k makeup challenge. BTW ini agak glossy-glossy karena aku tambah pelembab guys. Jadi begitulah videonya guys, semoga kalian suka. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, dan subscribe ya guys. Sampai jumpa.